Darlun, sebuah benda mencurigakan yang diduga bom ditemukan di kantor Bapeda Aceh Barat. Penemuan benda berupa kotak dibungkus dengan koran sempat membuat panik para PNS kantor Bapeda dan kantor bupati yang saling bersebelahan karena terdapat kabel di benda tersebut. Memastikan benda tersebut, Polres Aceh Barat menurunkan tim penjinak bom dari Brimob Kuala Nagan Raya dan turut dibantu Brimob Polda Jatim yang sedang BKU pengamanan pilkada di Aceh Barat. Penemuan benda mencurigakan sempat disebut merupakan bentuk teror karena jelang pilkada serentak di Aceh Barat. Bahwasannya dia menemukan benda yang mencurigakan di samping kantor Bapeda. Kemudian kami meluncur ke TKP, memang benda itu adalah benda kotak terbungkus oleh koran. Kita tidak bisa memastikan benda itu benda apa. Kemudian kami menghubungi dari tim Cibom. Kami sebenarnya orang Pemda, pegawai Pemda, sebuah bungkusan di samping kantor. Jadi duga mungkin karena orang itu tidak mengetahui dan atas kecurigaannya ya dilaporkan ke kepolisian, itu sudah bagus. Dan diduga sebagai teror, namun tadi diledakan, tidak ada ledakan yang signifikan. Benda tersebut langsung diledakkan oleh penjinak bom di lokasi tersebut dan serpihan diamankan oleh Brimob untuk pengusutan lebih lanjut. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.